Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat sore dan selamat berjumpa lagi. Tentunya pada kesempatan sore kali ini kawan, Anda ketemu lagi di channelnya Gunas Vlog tentang kehidupan alam dan bonsai. Nah, jadi di kesempatan sore kali ini Anda akan saya ajak untuk melihat pertumbuhan bonsai saya ya. Itu di atas sana, nanti kita kesana, bonsai dolar yang pada saat itu sempat semaput ya, ya karena tidak terurus, kemudian untuk media mungkin terlalu padat. Namun sebelum mati sekawan, itu bahan saya bongkar, kemudian saya potong akarnya dan kemudian saya tanam kembali. Terus saat ini pertumbuhannya nah, juga saya ucapkan selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Berpuasa kawan ya. Oke. Dan kali ini ada banyak teman ya di sana. Waduh, hujan kawan. Nah, sebelum kita melihat bahan dolar yang sudah saya ganti media, ini saya juga punya rancang ya. Ini waktunya dangkel kawan, sudah begitu besar donggolnya. Ini untuk teman-teman saya ini mau rehab sound system. Tuh. Ada Pak Yono juga. Saudara Mega. Pondi mang Jo. Pondi. Joko. Ngaku burit ya. Iya. Baik kawan. Nah, ini juga saya punya bahan bonsai cemara udang ya. Kita lihat bonggolnya. Wah, besar juga. Mik walunan ini apa mik walunan? Alah, ruwet gua gua. Nah, ini mau rehab sound system untuk tebir nanti kawan. Waduh, dan nah itu loh yang saya bilang tadi, ini bahan bonsai dolar ya, yang pada saat itu sudah mau sek, kemudian saya bongkar untuk saya ganti media, kemudian saya seleksi akarnya dan alhamdulillah sekarang pertumbuhannya bagus ya. Ini cuaca nggak mendukung, ini hujan apa gemis kawan. Nah, ini penampakan dolar saya yang sempat terabaikan. Baik kawan semuanya, berhubung ini apa hujan ya, nah, jadi kamera ini nanti klumbuk terkena air hujan sementara. Sampai di sini dulu ya jumpa kita. Semoga di kemudian hari saya bisa kembali hadir untuk berikan tutorial tentang bonsai. Nah, sebelum kita pungkas videonya, inilah penampakan dari belakang bahan bonsai dolar. Yonaun kawan, dolar kan memang pertumbuhannya sangat lambat ya. Koyalas gede loh. Ini penampakan dari atas.
berbagai macam bonsai saya yang ada di sana di bawah ya.